Saya Encik Songchai ingin memberi sedikit ataupun sebagai memberi sedikit panduan ataupun guideline untuk untuk awak buat ulang kaji bagi menduduki peperiksaan MOS. Okey, saya off dulu kamera saya supaya data video lebih smooth. Okey, kalau kita balik ke bahagian Teams kita, Microsoft Office Specialist. Okey, so dekat sini dia ada post, file, class note, assignment, grades. MOS exam briefing ni adalah video yang terdahulu mengenai pengenalan kepada peperiksaan MOS lah. So saya tak akan tunjukkan yang tu. Yang saya akan tunjukkan adalah bahagian di sini. Okey. Kalau you tengok kat sini, saya tengah klik pada bahagian general. Okey. Selain pada general, kita juga ada channel, channel Excel, channel Outlook, channel PowerPoint, channel Word. Channel pencerah only dengan DRM1A ni you all tak ada authorized lah untuk masuk sebab saya telah lockkan. So ini untuk kerja urusan saya. Okey. So first, kalau you nak study untuk Word, okey. Okey, you pergi dekat channel Word 2016. Okey, di dalam Word 2016, okey, kalau you scroll daripada atas ke bawah, you akan jumpa banyak video. Okey, video yang saya tekankan supaya awak perlu tonton, perlu tengok adalah video ini yang ada tulis dekat belakang adalah Must Watch. Mesti menonton, mesti tengok. Okey, so ada part 1, ada part 2, Must Watch, ada part 3 dan juga ada part yang keempat. Part yang keempat adalah berada di bawah sekali. Okey, Must Watch dan yang ini adalah Complete Word 2016 Complete Most Examination Revision. Yang ni pun kena apa? Yang ni pun perlu tengok juga sebab dia adalah compilation di antara part 1 sehingga part 4 tadi. Okey. Okay, so itu adalah video penting yang awak tonton, tengok. Okey. Sekarang kalau you tengok, you tonton, you buat apa? Okey, contoh saya buka lagi satu video yang ni. Word 2016 Complete MOS Examination Revision. Bila you click, dia akan divertkan ke website YouTube. Okay, so website YouTube. Sekejap. Website YouTube. Dia akan buka ke website YouTube. Bila you play, so dia akan masuk kat sini. Okay, bila you masuk kat sini, dia akan ceritakan lah. Okay, dalam projek ni dia akan ada projek 1 sampai projek berapa. Dia akan terangkan kat sini. Ada dipanggil time span. Time stamp. Okay, time stamp ni adalah menu-menu perkara-perkara yang you buat lah. Daripada task pertama sampailah task yang terakhir. So, sekarang ni cuba fahamkan menu yang ada dekat sini dan you tengok tajuk. Kalau you tak boleh dengar, you tengoklah dekat sini. Dekat bawah ni dia akan nyatakan tugas-tugas dia. Okay. Contohnya yang ni adalah display the tab formatting symbol. So bila you baca arahan ataupun task tersebut, you cuba fahamkan apa yang dia hendak. Kalau you tak boleh terlintas apa benda yang dia minta, maka dia menunjukkan that tahap kemahiran awak terhadap perkara ini adalah rendah. Bila rendah, you kena buat apa? You hanya menonton dan you menumpung saja, gitu. Kalau you buat macam tu, you akan dapat markah yang fail lah. Sebab bila awak tak familiar dengan task ini dan you tak boleh agak menu mana yang dia akan pakai, itu menunjukkan you punya tahap knowledge awak ataupun kemahiran awak menggunakan Word adalah tak clear lagi. Maka apa yang you kena buat, cuba practice balik, cuba buka Word dan ikut step yang ditunjuk satu persatu. Okay, contoh dia macam ni lah. Contoh, kita start. Okay, contoh kan,
Dia kata apply box border the document with the width of the 3 point and a color of blue SN5. So sebenarnya color blue SN5 ini adalah nama color dekat sini. So you kena tahu bagaimana task yang dia perlukan kita buat adalah awak kena buat satu box border. Box border itu mempunyai size sebanyak 3 point dan awak kena pilih color jenis blue SN5. So dia akan tunjukkanlah sini. So, ini adalah color yang dia pilih, 3 point kat situ. So itu adalah okay, so itu satu. Yang kedua, okay, sekiranya awak baca arahan itu, awak tak faham dan tak terlintas pun dia nak guna menu apa dan nak guna bahagian mana, maka saya mencadangkan satu, awak take note lah, buat nota kecil, tulis perkara yang kena buat, menu apa yang pakai, step macam mana, dan juga kemudian habis video tu, you cuba repeat balik perkara yang dia buat. So proses ini perlu berlaku berterusan agar awak boleh familiar dengan perkara-perkara yang diminta. Sebab dalam dalam exam pun konsep yang ditanya adalah hampir sama dengan video ini. Okay, so maksudnya untuk Word, you kena tengok ada paling kurang ada 5 video. Video part 1 sehingga part 4 dan juga video revision. Okay. Dan part Excel. Part Excel. Part Excel. Dia ada part 1. Part 2. Part 3 must watch dan juga part 4. Ada part 5 dan dia ada tak complete set revision. Okey. Dan ada last kali dia ada exam 2016 exam must watch. Yang ni adalah compilation antara part 1 sehingga part 6. So, ada sebanyak 7 video yang you perlu tengok. Okay. Manakala PowerPoint, kita ada PowerPoint part 1. Okay. PowerPoint part 2. PowerPoint exam part 3. Part 4. Dan juga part 5. So they ada 5 video yang awak perlu kuasai. Okay, pastikan video-video yang awak kena tengok itu awak boleh ingat menu-menu yang awak kena pakai, step dia macam mana, ulangi balik dengan apa yang dia buat. Kalau tak ingat lagi, sila take note, notekan menu apa yang diguna setiap task itu. So kalau you buat perkara ini berulang kali, maka dia akan menyebabkan proses awak memahami kemahiran menggunakan Office itu lebih mudah dan dia akan memudahkan awak menjawab di dalam MOS. Faham konsep tu dulu, nak study macam mana. Okay. Ada lagi tak yang saya boleh jawab persoalan? So itu sahaja tip untuk awak study dengan menonton video yang saya beri. Kalau kita perasan, saya repeat balik tadi, Word 2016 kita ada, saya nyatakan ada sebanyak 5 video utama yang penting. Excel ada 7, PowerPoint ada 5. So that kesemua video itu you perlu hadam dan tengok berulang kali. Kalau you tengok berulang kali tanpa bergerak,
bagi yang tak ada basic, tak berapa familiar dengan software Word, memang dia akan menyebabkan awak gagal. Okay, so daripada 2 batch yang lepas, seramai 31 orang mengambil paper. So saya dapati ada tiga golongan. Ada tiga golongan manusia yang mendapat keputusan. Satu golongan manusia, golongan pelajar yang mendapat markah kurang daripada 200 dan per 1000. Ini menunjukkan that pelajar itu sangat lemah dengan paper yang dia ambil. Majoriti kali pertama mengambil paper adalah Word. So, apakah consequences bila our first paper dah fail dengan mendapat markah bawah daripada 200. So, consequences-nya awak tak ada basic langsung. Jadi, bila nak ambil paper yang kedua pun awak tidak layak. Okay, so maka kalau awak mendapat keputusan daripada 200, maka saya dengan hormatnya akan stopkan awak punya progress untuk mengambil paper yang kedua. Saya akan bagi masa awak untuk mengulangi subjek yang awak repeat itu dalam masa 3 hingga 4 minggu, kemudian jumpa saya balik untuk yakinkan saya bahawa awak layak mengambil paper yang awak fail itu. Ini adalah bagi kes yang markah dia adalah bawah daripada 200. Okay. Kalau bawah 200, you kena ambil masa yang lama untuk study sebab fundamental awak, basic awak menggunakan Office sangat rendah ataupun you tak tahu. Okay. Kes yang kedua, untuk yang mendapat markah 500 ke atas, iaitu menghampiri dengan 700, saya membenarkan dia ambil paper yang dia fail tersebut kali kedua agar dia boleh lulus untuk kali kedua, sebab markah lulus adalah 700 dengan lebih kurang 500 lebih itu, pelajar itu akan buat study balik akan dengan ada pengalaman kali pertama ambil, so kali kedua itu dia boleh menjawab dengan lulus. Memang berlaku macam tu kalau kes yang dapat 500 ke atas. Okay. Kes yang ketiga, yang mendapat 700 ke atas itu guarantee lulus, tiada apa, dia boleh proceed untuk next paper sampailah paper yang keempat. Okay. So, faham tiga kategori pelajar yang saya telah grupkan tadi? Okay. So, ada soalan dikemukakan kepada saya. Sir, how about Microsoft Office Access atau Outlook? Masalah dia, video untuk tips Microsoft Office Access dan juga Outlook, saya masih belum jumpa lagi orang yang boleh buat video sebegini yang seperti Mike Office buat. Okay, Mike Office buat dia hanya cover untuk Word, Excel dan juga PowerPoint sahaja. So, you cuba explore lah dalam YouTube. Okay, walau bagaimanapun, okay, those yang belum ambil lagi tiga paper, Word, Excel, PowerPoint, fokus yang tu dahulu. Bila tinggal paper yang keempat, you cuba carilah explore untuk sama ada Access ataupun Outlook. Saya pun tengah cari dan saya tak jumpa lagi. Siapa jumpa boleh share dengan saya dan kita boleh share ramai-ramai. Okay, itu yang saya hadapi sekarang lah. Okay. So anything else you want to ask? Saya rasa penerangan saya setakat ni sahaja. So, saya harap semua boleh faham apa yang saya cuba nak sampaikan. Okay, kalau ada apa-apa persoalan boleh chat, boleh type soalan tu dan saya akan baca lah. Okay. Okay. So, saya akan buat kesimpulan lah. Kalau tak ada apa-apa nak tanya, sambil menunggu soalan ditujukan. Okay. Satu adalah
cara awak nak tengok video. Kalau awak rasa perkara yang diterangkan dalam video itu tak boleh recall, tak boleh ingat, maka you kena tingkatkan tahap study awak. Bukan setakat menonton, menopong saja video tu, you kena ikut dan juga take note nota-nota ataupun take note menu-menu yang ditunjukkan dalam video tersebut. Then you cuba repeatkan balik video tersebut. Kemudian satu cycle, you repeat balik video tersebut, then you cuba recall balik benda yang dia akan buat ke depan. Betul tak yang awak teka? Kalau betul, maka awak mempunyai fundamental tu semakin bertambah ataupun knowledge awak, kemahiran awak semakin meningkat. So cuba buat benda tu sehingga awak boleh cover dalam 80% daripada video itu, then you boleh sit for the exam. Saya rasa itu akan membantu awak menjawab dengan mudah dan lulus. Tak payah buang masa dengan kegagalan. Okay. Yang kedua, dos yang markah lulus kurang daripada 200, memang you perlu usaha lebih dan you perlu gigih lagi buat ulang kaji untuk mengambil paper yang awak gagal. Okay, awak jangan harap kalau kali pertama fail, awak nak ambil paper yang kedua. Contoh, awak fail paper Word, tiba-tiba awak nak ambil paper yang kedua iaitu Excel ataupun PowerPoint, saya tak benarkan. Apa yang saya benarkan adalah, ini case yang bawah 200, bila you fail, contohnya you ambil paper Word. Bila you fail Word dengan markah bawah daripada 200, you balik ulang kaji dulu, 3 minggu ataupun 4 minggu. Buat repeat balik seperti kaedah saya nyatakan tadi. Bila you rasa confident, so saya akan benarkan awak retake that paper yang sama, iaitu buat dulu. Sehinggalah awak lulus. Kalau tak lulus kali kedua, awak tunggulah bulan 10. Kalau ada kosong lagi, saya bagi. Kalau tak ada kosong, I'm sorry. Sebab you tak begitu, you kena make sure that you luluslah paper kedua. Saya harap awak faham konsep yang pertama. Tetapi kalau pelajar itu gagal dengan markah 500 ke atas, yang itu saya akan bagi peluang kedua terus sama ada. Kalau dia ambil hari ini, dia boleh ambil paper yang kedua selepas 24 jam. Dia boleh ambil paper ke esok. Bukan hari, kalau tak sempat ke esok, dia boleh ambil paper yang kedua, repeat paper yang kedua pada minggu. Itu adalah case jika gagal. Jika gagal dengan markah 500 ke atas, iaitu menghampiri markah lulus, 700 pass mark. Okay, so sekarang ini ada lagi satu isu. Okay, isu adalah calon sendiri tak sedar dia nak ambil paper mana yang mudah. Dia tak tahu yang mana paper mudah. Okay, so paper mudah majority adalah Word 2016. So, cuba study Word 2016 dulu, dan seterusnya boleh ambil paper PowerPoint ataupun Excel. Bergantung kepada keselesaan pelajar. Tapi majoriti macam tu. Dia akan ambil Word, ambil PowerPoint dan juga Excel. Tetapi ada juga pelajar yang ambil PowerPoint diikuti dengan Word dan juga Excel. Itu bergantung kepada keselesaan keyakinan calon itu sendiri. Saya tak paksa. Okey. Kalau awak register, contohnya, awak register dalam paper Excel, pada hari kejadian, hari peperiksaan, awak boleh tukar sendiri. Awak decide, awak tukar, ambil paper yang lain pun tak apa. Tiada halangan, tiada masalah. Yang penting, awak confident, boleh jawab dengan lulus. So, you boleh tukar. Tak payah inform saya. Tak ada apa ni, limitation untuk mengawal awak, you kena ambil paper ni dulu, paper ni kemudian dan paper ni last, saya tak ada, saya bagi kebebasan untuk awak untuk decide bergantung kepada keselesaan awak dan juga kemampuan awak. Okay, ada soalan. Compare to all four exams, did the exam is the toughest
just for the information, can you share us? Okay, based kepada saya dan pengalaman saya, paling mudah Word diikuti dengan PowerPoint, diikuti dengan Excel, diikuti dengan kalau tanya saya Outlook dengan Access, Outlook lebih mudah lah kot, tapi fail jugalah, dan diikuti dengan last kali adalah Access. Okay, sebenarnya you boleh ambil Word, Excel, PowerPoint. Okay, dan paper yang keempat adalah pilihan Access ataupun Outlook. Okay, salah satu. So, bila you dapat semua MOS, lulus ke semua empat-empat paper, you akan dapat satu lagi extra certificate. Certificate itu yang dinamakan sebagai Microsoft Office Specialist Associate. So, you akan dapat 5 certificate secara keseluruhan lah. So, itu yang dikatakan, itu adalah pathway dia ataupun laluan kerjaya untuk program Microsoft Office Specialist ini. Okay, kalau you telah habis empat paper tu, you rasa you nak ambil lagi, you boleh go for the next, dia panggil expert ataupun master. So, untuk master, untuk expert, you kena ambil Word Expert 2016 dan juga Excel Expert 2016. So, that one kita letak ke belakang lah. Kita yang penting kita fokus on MOS ni dulu. So, you have sebenarnya you punya kota ada empat, tapi ada yang jawab ambil tiga paper pun tak apa. Tidak dipaksa, bergantung kepada keselesaan. Ataupun nak ambil satu paper pun tak apa, tiada masalah. Yang penting you grab this kind of opportunity untuk add on kan you punya extra apa value added atau punya certificate lah. Di samping you ada diploma, then you ada certificate daripada Microsoft Office Specialist untuk paper tertentu. Alright, ada lagi nak tanya? Dah 30 minit dah. Ada yang tak clear? Boleh tanya? Ada nak tanya lagi? Semua dah faham? Okay. Pastikan video yang awak kena tengok itu adalah yang saya tulis dekat belakang, itu adalah must watch. Mesti tonton. Mesti menonton. Ha, itu penting. Sila tengok berulang kali supaya awak lebih fahir dan juga faham. Alright. Anything else? Anything else you want to ask? Saya akan stop dalam masa 2:45 minit. Dalam lagi 10 minit lah. Dalam 7 minit saya akan stop. Ada soalan lagi? Untuk Access, saya belum jumpa lagi video yang boleh guide kita yang compact dan cepat macam yang Word, Excel dan juga PowerPoint. Belum jumpa lagi. So, apa yang that? Kenapa banyak sangat video yang cik letak di dalam channel-channel tersebut? Okay, contohnya dekat Word ni kan. Okay. Ada yang must watch ni memang kena tengok kan. Tapi yang lain contohnya ni, insert modify figure, table caption, create insert modify biography. Yang ini adalah sebagai extra supaya membantu awak lebih memahami tentang Word ataupun Excel lah. Kalau awak tak faham, boleh tengok video ni. Tapi yang penting untuk awak boleh cover dalam MOS examination, tengok yang ada must watch. Okay, kalau awak tak berapa rajin. Okay, untuk Word kita ada 5 video. Kita ada Word 2016 MOS exam part 1 sehingga part 4 dan Word 2016 complete most examination revision must watch. Kalau Excel dia ada 7. Dia ada 7 exam, 2016 exam yang ni dan
dan yang ini bahagian atas sekali. Dia duduk di atas sekali. Oh, yang ni. Ni. Eh? Part 5. Dia ada part 5. Ada part 6 kan? Ada part 5 dia. Okay, part 5 plus dengan yang tadi, yang last sekali. Last section ni. Okay. Dan PowerPoint dia ada 5. There are 5. Okay. PowerPoint dengan 16. Most exam part 1 sehingga part. Part 1 dekat bawah ini kan. Lepas tu yang atas sekali. Above on the top of the video list. So part 2, part 3, part 4, part 5. So ada 5. Okay. Okay. So di samping itu. Di bahagian general. You pergi dekat file. You klik dekat file ini, dia saya telah meletakkan objektif ataupun syllabus yang akan ditanya di bahagian class material. You boleh buka dekat ni exam objektif. So exam objektif ini adalah merupakan syllabus-syllabus benda yang akan ditanya di dalam Microsoft Office Specialist Exam lah. So bergantung dia ada apa? Daripada Word, PowerPoint, Outlook, Excel dan juga Access. So, class note ni tak ada apa. Saya ada juga masukkan nota lah, macam tu e-book di dalam ini. So, you boleh buka dan you tengok lah. Tapi kalau you rajin baca lah, yang ni memang detail lah buku ni. So, you akan ambil masa 2-3 bulan lah nak habiskan benda ni. Alright, dia akan sini, dia dekat bahagian collaboration space, ada word note, ada word notes, dia akan ada note kat sini. Tak ada, silap saya. Content library, silap. Okay, content library, sorry ya, yang this one not, bukan bahagian collaboration space, bahagian content library. Contoh dekat word 2016, dia ada buku PDF. Ini ada dalam sini pun ada Microsoft Office Objective yang akan ditanya. Oh, ada ini sajalah. Silap. Okay, revision. Revision video ni tak, nota saya tak berapa, dalam note ni tak berapa, actually tak berapa lengkap sangat. Okay. Okay, yang penting video yang saya post di dalam channel masing-masing itu adalah bahagian yang part yang penting yang awak ni lah. Sebab dia akan mengajar awak untuk praktikal dan awak perlu follow cara yang ditunjukkan. Dan you kena faham soalan tu ditanya dia nak apa? Apa message dia? Sebab English yang digunakan adalah English level EUS. So kadang-kadang the way dia punya susun ayat ni, dia kena baca 3-4 kali dan you akan faham. Kalau you baca sepintas lalu, you tak faham, kena baca lagi sampai you faham. Kalau you baca sekali lalu, then you faham, gunakan dia punya buku fahaman, confirm lah akan fail. So sebenarnya dia ada dua ish barrier kat sini. Satu, kemahiran fundamental awak menggunakan Office software. Kedua adalah barrier bahasa English US. Dia punya ayat tu you kena familiar kan. Kalau you tak familiar, you tak tahu apa yang dia minta dalam soalan tu. Tapi bila you dah familiar, you dah expert menggunakan menu-menu di dalam Office, bila you baca pun you terus boleh agak dah. Okay, dengan syarat fundamental awak strong. Kemahiran menggunakan Office to stop. Okay, ada lagi nak tanya? Kita baru 38 minit. Saya bagi masa lebih kurang 1 minit lebih lagi untuk saya tutupkan taklimat saya. Okay. So ingat, dos yang markah kurang daripada 200, you macam agak sukar lah untuk dapat. You kena receipt for the second paper. Untuk paper yang kedua, you kena receipt that paper first, baru you boleh ambil paper yang lain. Okay. Dan you kena ambil masa 3 hingga 4 minggu lah untuk mengkaji balik benda tu. Sebab you markah bawah 200 tu adalah tak berapa strong fundamentalnya. Okay. Those yang dapat markah 500 ke atas, menghampiri 700, saya boleh bagi receipt terus
retake the paper terus within 24 hours lah, 24 jam ke atas. Okay. Yang tu dia awak mungkin ada calor sedikit sana sana sini, so you boleh ada peluang lagi untuk repair. Then lulus paper baru boleh ambil paper yang kedua. Okay, saranan saya cover dulu Word diikuti dengan PowerPoint dan Excel. Okay, itu adalah saranan saya. So, kalau tak ada apa-apa, so saya rasa saya setakat ni sahaja. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk mendengar saya punya panduan, di mana saya concern lah supaya apa saya punya buat, apa tindakan yang saya buat ini, saya mengharapkan pelajar-pelajar yang datang ambil paper tu semua berjaya lulus. Okay. Namun begitu, untuk lulus atau fail itu bergantung kepada usaha awak dan juga fundamental awak yang ada. So, kalau awak tak pandai tapi awak berusaha gigih, keep repeat watching the video dan practice ikut tiru gaya dalam video itu, saya yakin awak akan lulus dengan jaya ni. Tapi kalau awak jenis besok nak exam, hari ni baru tengok video, I guarantee you akan fail. So you have to take at least 1 week or 2 week untuk ulang kaji benda tu for sit for the exam. Baru you akan selesa menjawab dengan tersebut. Okay, so terima kasih. So saya berhenti di sini sahaja. Jumpa lagi kalau saya nak buat video akan datang. Sekian, terima kasih. Boleh balik, boleh live lah dulu. Okay, thank you.